my YouTube channel. Tentu saja di channel Miss Review, channel di mana kita akan review produk-produk apa saja yang kita suka. Oke, guys. Siapa sih yang enggak pernah dengar nama Scarlett? Jujur saya belum pernah pakai produknya. Tapi karena banyak review, banyak iklan-iklan dan banyak channel-channel yang mereview produk Scarlett, akhirnya itu membuat saya cukup penasaran untuk mencoba untuk mereview salah satu produk Scarlett. Nah, untuk hari ini produk Scarlett yang akan saya review adalah body scrub. Dan kebetulan yang saya beli ini adalah varian pomegranate. Jadi ini adalah review jujur dari saya, apa yang menjadi kesan pertama saya setelah memakai produk Scarlett. Guys, jadi kita pertama-tama sebelum coba produk ini, kita mau satukan persepsi dulu ya. Apa sih body scrub ini? Nah, jadi body scrub ini adalah satu produk kecantikan yang dipakai pada saat mandi. Jadi dia tambahan bahan perawatan selain sabun mandi. Untuk kita, untuk teman-teman memang yang punya target kulit bersih, kulit mulus, tentu saja sangat direkomendasikan untuk menambah body scrub. Jadi supaya kita tidak punya ekspektasi yang salah tentang body scrub ini. Jadi dia nggak akan misalnya membuat putih tiba-tiba, membuat tiba-tiba tangan kanan, tangan kiri langsung beda warna. Nggak seperti itu. Body scrub ini fungsinya adalah untuk mengangkat sel kulit mati dan yang kedua untuk menghaluskan kulit yang kering. Jadi hasilnya tentu saja tidak bisa didapatkan secara instan, tapi dengan pemakaian yang teratur. Oke, penasaran seperti apa kesannya setelah pakai Scarlett? Yuk kita coba. Nah guys, sekarang Scarlettnya sudah ada, airnya sudah ada. Sekarang kita cobain dulu produknya. Kita basahi dulu tangannya. Nah, sekarang coba kita oleskan. Oke, sekarang coba. Nah, sudah selesai. Kita bisa review kesan pertama atau sensasinya setelah memakai produk dari body scrub ini. Oke, guys. Nah, guys, jadi tadi kita sudah cobain di tangan ya. Cobain body scrub dari Scarlett ini. Nah, sekarang saya akan kasih review jujur kesan pertama saya memakai produk Scarlett. Yang pertama, dari aromanya. Ya, jadi ini kebetulan yang saya review adalah aroma pomegranate. Aromanya itu lembut. Jadi dia aromanya lumayan nempel, lembut dan karena buah jadi dia kesan segar ya. Jadi ada kesan segar di tangan. Jadi pertama aromanya saya suka. Yang kedua,
walaupun ini body scrub, tapi bulirannya itu tidak kasar. Nah, jadi ketika diaplikasikan, nah dia tetap berasa seperti halus dan lembut di tangan. Karena ada juga body scrub yang memang bulirannya itu agak berasa kasar gitu, agak berasa bulirannya gitu. Nah, tapi kalau yang ini dia walaupun ada bulirannya, tapi tetap berasa lembut di tangan. Yang ketiga tentu saja efek dari pemakaian body scrubnya. Nah ini kan pertama sekali ya saya pakai body scrubnya, tapi jujur, ini jujur ya, jujur ini sudah berasa lembut, berasa halus. Jadi memang fungsinya ini dapat mengangkat sel kulit mati dan menghaluskan kulit, dapat tercapai. Nah, jadi dia kulit jadi berasa lebih halus, lebih lembut dan wangi gitu. Oke guys, jadi itu tadi kesan pertama saya memakai produk body scrub dari Scarlett. Tentu saja karena ini adalah pertama sekali saya memakai produk ini, tentu saja ini adalah review jujur dari. Nah, kalau dari harganya ini sih sebanding ya dengan manfaatnya gitu. Jadi tidak terlalu mahal dan harapannya nanti setelah pemakaian rutin kualitasnya sesuai dengan harganya. Oke guys, selamat mencoba. Oke guys, itu tadi review saya tentang body scrub dari Scarlett. Nah, bagi teman-teman yang juga masih penasaran dan pengen coba seperti apa produk Scarlett itu, cus sekarang pergi ke toko-toko kecantikan, boleh di review produknya. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Sampai ketemu di review selanjutnya. Bye-bye.